Kita teruskan. Kalau siang tadi Tok ada tunjukkan kepada tuan-tuan bantal ini ya, yang ada tumpukan ini. So malam pun kita akan tunjukkan yang sama. Baik tuan-tuan, sekarang kita dah berada di hadapan rumah banglo yang keempat. Seperti yang Tok beritahu tadi, banglo ini berhampiran dengan kawasan Hospital Kuala Kubu Baru. Namun banglo ini tidaklah terlalu rapat dengan kawasan hospital. Tuan-tuan perhatikan kawasan sekeliling juga ditumbuhi dengan semak samun dan hutan-hutan kecil. Cantik ya tuan-tuan rumah ini. Baiklah, kita akan melangkah masuk ke dalam . Di sini ada anak tangga yang perlu kami naik. Adab datang ke tempat bukan milik kita, hendaklah kita memberi salam perkenalan. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Bismillah, Allahu Akbar. Perhatikan long, kalau-kalau terdapat batu gua macam yang pernah kita lihat di Gian Mara. Sebab Tok merasakan aura yang boleh tahan yang ada di sini. Baik tuan-tuan perhatikan, ada longgokan tilam di sini. Tok tak nak ulas tilam dan bantal ini dari mana. Takut ada pihak yang tak berkenan nak dengar ulasan Tok ini. Jadi kita tak mau komen tentang tilam dan juga bantal ini. Kami akan ulas tentang eksplorasi yang kami jalankan saja ya. Baik tuan-tuan, untuk kelainan pada malam ini, tuan-tuan akan saksikan betapa
Bezanya Tok Bugis and Team Explorer pada malam ini. Kalau nak tengok satu-satunya YouTuber group yang makan nasi ketika stay down, tunggulah eksplorasi malam nanti ya. Okey, baik, kita teruskan perjalanan. Kita bantu dengan pencahayaan torchlight ya. Di sini agak gelap di ruang ini. Kita boleh saja kalau nak terus di depan sana. Tetapi kebiasaannya konsep tok ya. Setiap kali eksplorasi, kami akan memilih jalan di sebelah kanan dahulu. Ini. Ada kelawar. Apabila ada kelawar, kita sangat tahu ada sesuatu di sini. Tok dapat merasakan kewujudan mereka di sini. Bukan satu. Sekejap. Sekejap tuan-tuan, Tok sedang pejam mata. Tok sedang lihat apa yang tuan-tuan tak dapat lihat. Baik, ada 4 penghuni di sini. Terima kasih kerana memberi keizinan kami masuk ya. Baik, kita lihat inilah tandas berhampiran dengan ruang tamu ya. Okey. Telah dimasuki oleh akar pohon di luar sana. Jadi bagi mereka yang faham tentang dunia mistik, pasti tahu bagaimana akar ini boleh wujud sehingga ke dalam rumah atas faktor apa selain daripada kehendak dan izin Allah ya. Sebentar, di ruangan ini tu ingin lihat. Tengok-tengok ya, kalau ada batu gua. Kita doa ke atas sekejap. Tak ada apa. Okey, sana. Gelap ya, tengok ya. Tok tak suluh ya di sana. Agak gelap sedikit. So bila suluh dia akan jadi terang sedikit. Okey. Ini baru siang ya. Kalau malam, wallahu alam. Baiklah, sekarang kami berada di ruangan hall. Kemungkinan besar ini adalah hall dia. Ruang tamu ya. Juga terdapat satu bantal di situ. Oh, sorry. Ada yang berehat di bantal itu, tuan-tuan. Kita tak nak ganggu lama-lama. Malam nanti kita akan main juga sini. Perhatikan dinding ni, tuan-tuan. Dinding ini ada 2 maksud ya. Sekiranya tuan-tuan masuk ke explore ke mana-mana, ini sedikit ilmu pengetahuan ya. Selain daripada najis burung, perkara ini terjadi juga daripada makhluk gaib. Tok tak mahu ulas lebih panjang tentang perkara itu. Tuan-tuan carilah orang yang pandai dalam bidang ini. Takut nanti ada orang yang berkata Tok memandai-mandai. Ya, sekali lagi Tok tegaskan, ada 2 perkara yang akan terjadi apabila benda ini. Yang pertama, najis burung. Yang kedua, bukan kerana najis, akan tetapi daripada makhluk gaib. Baik, kita pergi ke ruangan ini, tuan-tuan. Perhatikan sekali lagi yang Tok cakap tadi. Secara logik akalnya, banyak lagi tempat bumi Allah ini yang burung boleh buang air besar. Tapi fikirlah sendiri, di pintu ini juga terdapat objek yang sama seperti najis. Mari kita tengok dari dekat. Nah, itu ya. Okey. Kelihatan ada poster-poster yang telah dikoyakkan di sini. Okey tuan-tuan, ini luar ya, di tepi rumah ya. Okey. Ini dinding ya, penuh ya. Ini kemungkinan besar lah yang ini najis lah daripada burung ya. Dia mungkin ataupun kelawar ya. Mungkin bersangkut di atas sana tu. Okey.
ini kawasan tepi rumah. Ya, ada hutan kecil di situ. Sekali lagi, seandainya tuan-tuan yang boleh melihat perkara-perkara yang gaib, sila komen di bawah untuk memberitahu di manakah penampakan yang tuan-tuan nampak ataupun di manakah bunyi yang tuan-tuan dengar pada minit yang keberapa. Okey, kita pergi ke bilik yang paling belakang di sini. Agak semak sedikit, laluan ini pun agak semak ya tuan-tuan. Perhatikan, hati-hati bijak, takut ada paku. Nak selamat ikut jejak mana tu bijak. Bismillah. Untuk mengesan sedikit aura di sini, maaflah makhluk yang berada di sini, maafkan Tok dan rakan-rakan kerana mengganggu sebentar istirahat anda. Sekejap saja, malam nanti kami akan datang lagi. Diharap tuan-tuan makhluk di sini bersedia dan tidak terlalu ekstrim ya. Jangan risau, Tok dan tim tidak akan melakukan kerosakan di tempat kamu. Tok dan tim tidak akan mengambil apa-apa barang kepunyaan kamu di sini. Baik, inilah keadaan bilik air ya. Cicak di sini juga telah memberi isyarat, bukan saja cicak. Untuk makluman tuan-tuan ya, baru saja tadi depan tu ada melintas sesuatu. Demi Allah, mereka berdua tidak perasan ya. Betul-betul lalu di hadapan batang hidung tu, angin yang sangat kuat melintas di hadapan batang hidung tu. Selepas tu menyuluh di kawasan ini ya, ini bermakna salah satu bilik mereka. Baik, kita sudah kena pasti di mana tempat yang agak kuat auranya. Antaranya bilik ini ya tuan-tuan. Nanti tu akan pilih di mana kita akan stay down dan juga melakukan aktiviti makan beradab ya tuan-tuan ya. Itu lain daripada yang lain, tidak pernah dibuat lagi oleh YouTuber yang lain. Inilah kelainan yang tu cuba buat demi kepuasan tuan-tuan yang menonton ya. Baik, kita tinjau yang ini pula, kawasan belakang yang seterusnya. Sebentar lagi kami akan masuk juga rumah kecil berhampiran dengan bangunan ini. Di situ ya. Teruskan ikut jejak tu ni. Jangan pijak tang lain. Kalau ada benda yang perlu dilangkah, langkah. Jangan sepak, jangan alih. Bilik ni kita dah tengok tadi ya. Ada ni dah. Okey. Di depan sana tuan-tuan, itu bilik yang belum kita masuk lagi. Okey, ini luarnya ya. Masya-Allah, sungguh smooth gimbal ni. Tok suka sangat dengan gimbal DJI Osmo ni ya. Maklumlah orang miskin baru nak merasa pakai DJI Osmo. Okey. Version mana tu tak perlu bagi tahulah. Dia ada 3 version ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan murah hati, donate lah version 3 untuk tu. Gurau aja gurau. Okey, baik. Yang ini kita dah tengok tadi. Okey, inilah antara bilik yang ada di sini lagi, ruangan yang ada di sini. Rumah ini sangat besar ya. Okey, ini pintu masuk kita tadi. Ya, tuan-tuan, kita masuk dari arah sini tadi ya. Dan itulah longgokan tilam dan juga bantal yang ada di situ. Tuan-tuan jika nak komen tentang longgokan tilam dan bantal ini, tolong jaga sensitiviti pihak-pihak yang lain ya. Tok tak nak ruangan komen tok dicemari dengan kata mengata. Baik. Ruangan ini juga terdapat bantal. Masya Allah, ada kesan di bantal itu. Masih fresh. Wallahu a'lam.
rasa tuan-tuan dapat dah fikirlah kot dia. Ni kesan apa di sebalik bantal ni, eh? Okey. Okey tu. Bolehlah kita makan nasi malam ni dekat sini ya tuan-tuan ya. Kita teruskan. Ini hallnya. Sangat besar ya. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Tu tulisan tu. Janganlah dibuka-bukan dia vandalism. Ini budak-budak ni tangan dah gatal sangat ni. Okey. Tak ada eh ais masa seperti batu gua tu tak ada eh. Okey. Ini ruangan bilik yang hujung ya. Okey, terdapat rak di situ. Tu akan lihat dari dekat. Tumpang lalu. Di sini tak ada pintu keluar untuk pergi ke belakang. Tak ada pintu keluar dong eh? Daripada tepi. Tepi, kena keluar sana ke apa? Oh, ni kena keluar. Kena keluar sana, okey. Sebentar kita lihat bilik ni dulu. Siang pemandangannya lain ya tuan-tuan. Apabila malam, pemandangannya akan bertukar menjadi lain. Tak percaya tuan-tuan tunggu eksplorasi pada malam nanti. Baik, kita akan pergi ke rumah belakang itu ya. Mana? Oh, sini. Okey. Banyak sangat lorong ni tuan-tuan. Okey, longgokan kayu di sini. Okey. Kita langkah perlahan-lahan, kita langkah berhati-hati. Sebab mana nak tahu ya tuan-tuan ya, ada objek-objek yang bahaya ataupun haiwan-haiwan yang berlindung di sebalik longgokan ini. Jadi kita kena lebih berhati-hati ya. Baiklah, kita dah berada di hadapan pintu masuk bahagian rumah bahagian belakang banglo ini ya. Kelihatan ada rumah atas tu eh. Ya. Mana kita ada pergi ke? Rumah tadi asalnya. Yang kita pergi tadi ya? Oh, sounds good. Maknanya okey. Dia membakarnya pona tadi. Kalau tuan-tuan perasan di hujung sana ya. Ada nampak bumbung rumah. Rumah itu kami ada pergi dalam eksplorasi kami. Di Kuala Kubu Baru ini ya. Tuan rasa mungkin itu rumah pertama yang kami pergi tadi. Berkemungkinan besar. Okay, sebab kami memilih 4 rumah di sini dan ini adalah rumah yang keempat, rumah yang terakhir. Baik, kita pergi ke rumah yang belakang ini. Ini sen yang paling kuat berada di belakang ini ya tuan-tuan. Sekali lagi, seandainya tuan-tuan yang mempunyai kelebihan pandangan yang gaib, perhatikan betul-betul di mana sahaja yang tuk halakan kamera ada penampakannya tuan-tuan. Siang lagi ni tuan-tuan, kalau malam tak tahulah. Baiklah, kita jalankan saja tugas kita. Minta izin, tadi saya nampak hang kat tepi tu, minta laluan ya. Tahu-tahu hang ada sini, kita tengok-tengok je. Ini bilik privasi dia ni. Ni apa, Long dan juga Ngah eh. Ini bilik privasi dia. Patutlah terzoom tadi tuan-tuan. Torchlight tu patut dah dia punya
bulatan limpahan cahaya dia kecil. Tok terzoom, sorry ya. Ha, ni dah besar balik dah. Dah original balik. Bismillah. Tuan-tuan yang saya hormati, ini kita cerita jujur ya. Seandainya tuan-tuan berminat untuk membuat eksplorasi dan ternampak seperti ini, akar pokok yang melintangi bilik dan juga kawasan ini bermakna ada sesuatu di sini. Rintangan akar ini seakan memberitahu di tengah-tengah pintu, no entry. Anda tidak dibenarkan masuk melainkan ada urusan yang benar-benar penting. Tok rasa kami tidak penting untuk mengambil tahu apa yang duduk di dalam itu. Sebaliknya, kita lebih mementingkan eksplorasi kita di setiap rumah yang kami jalankan sekadar merakam keadaan, rupa bentuk dan suasana di rumah yang kami eksplor. Ini deria tok semakin memberitahu. Kawal masing-masing punya tenaga dalam, kawal masing-masing punya emosi, kawal masing-masing punya fikiran. Jangan dipengaruhi. Tok pesan ni serius ni. Jangan dipengaruhi. Jaga kawal. Kalau-kalau rasa lemah, kalau-kalau rasa apa, kepala tu berat, istighfar, ingat Allah, ingat Rasulullah. Itu saja ya. Ini tok takkan tolak pintu ni tuan-tuan, sebab dia dah stuck dekat bawah tu. Jadi tok akan menyangkung, melutut di sini dan kongsikan juga kepada tuan-tuan bagaimana keadaan di dalam bilik ini. Pintu ini dah stuck di bawah ya. Kalau tok paksa, bermakna pintu ini akan pecah, pintu ini akan patah. Ia melanggar etika kami. Kami tidak akan merosakkan apa-apa barang yang ada di dalam lokasi explore. Begitu juga dengan depan sana. Sekali lagi, Tuan Khair, Tuan Osasuke Hikaru, kami menjumpai kerusi yang kedua. Ini tuan-tuan fan kepada otai kita, Osasuke Hikaru. Cuba bagi tahu kepada beliau, ini tim Tok Bugis juga menjumpai kerusi. Dah dua kali dah kami jumpa ni. Okey. Ini kawasan belakangnya ya, hutan di belakangnya. Oh baik, dia minta kita keluar sekarang. Lama sangat dah ni, dia nak habis istirahat. Nak jumpa sangat katanya malam nanti. Masya Allah. Tak nak jumpa pun, kita nak tengok rumah saja. Bihang nak keluar juga, kita ambil gambar, jangan malu . Baik, kita teruskan. Okey, jalan keluar. Baiklah tuan-tuan, tok kira sampai di sini saja ya. Kita menerokai banglo yang keempat ini, banglo yang sangat indah, banglo yang menyimpan misteri. Hanya orang-orang sini dan juga pemilik banglo ini yang tahu sejauh mana misterinya banglo ini. Semoga eksplorasi malam nanti akan membuahkan hasil. Apa maksud membuahkan hasil? Bukan kami nak tengok hantu, tuan-tuan. Membuahkan hasil kejayaan eksplorasi kami. Itu maksud tu ya, jangan salah faham. Baik. Itu saja. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga orang yang tersayang. Jangan melakukan perkara syirik, jangan melakukan perkara yang khurafat. Berpeganglah kepada tali Islam, berpijaklah di bumi yang nyata. Jangan kita menggunakan kerjasama atau bantuan daripada makhluk-makhluk yang ciptaan Allah juga. Ingat, segalanya bergantunglah hati kamu, bergantunglah kepercayaan kamu hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, tu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lari.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang tok kasihi sekalian. Selamat datang pada segmen di malam hari. Eksplorasi malam kita di banglo keempat. Ya, ini banglo terakhir pilihan kami di Kuala Kubu baru ini. Baik, tuan-tuan, kami baru saja tiba di hadapan pekarangan banglo yang sangat indah dan besar ini, tuan-tuan. Perhatikan sampai belakang sana ya, tuan-tuan. Di situ Long Shah. Dan di sini Ngah Syafiq masih setia lagi. Okey, tuan-tuan jangan pelik ya, di lengan Ngah Syafiq yang beg warna merah tu, itulah jamuan yang akan dijamukan di mata tuan-tuan sekalian, lain daripada yang lain. Dalam tu ada nasi. Baik. Tuan-tuan akan lihat kelainan pada malam ini, insya-Allah. Jika diizinkan Allah, kami akan makan nasi beradab pada malam ini ya. Pada tengah malam ini, jam sekarang sudah melepasi jam 12 malam ya, tuan-tuan. Dan menghampiri jam 1 pagi ya. Kami bercadang ingin membuat eksplorasi pada 1:30 pagi, akan tetapi cuaca tidak mengizinkan tadi dan kami risau. Sebelum hujan, baiklah kami keluar dulu ya. Jadi sekarang pun dah mampiri 1 pagi dah, tuan-tuan. Baik, kita akan terus melangkah di harapan sana dan terus melakukan eksplorasi yang pilihan kami yang terakhir di Kuala Kubu baru ini. Banglo yang sangat indah tersergam ini. Sedikit sejarah bagi tuan-tuan yang mungkin tidak mengetahui sejarah banglo ini ya. Banglo ini kepunyaan ketua pengarah, bekas ketua pengarah Hospital Kuala Kubu Baru pada suatu masa dulu ya, namun beliau telah berpindah ya. Jadi rumah ini telah lama ditinggalkan. Ini kawasan sekitarnya sangat gelap ya. Baik, kita fokus kepada dalam rumah ini ya, tuan-tuan. Jadi seperti biasa, terus melekat di channel ini, sampaikan kepada kawan-kawan anda tentang kewujudan channel Tok Bugis ini, Tok Bugis channel ini ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti perkembangan behind the scene pada channel Tok Bugis Vlog. Di situ tuan-tuan akan dapat tahu apa perkara misteri yang berlaku di sebalik rakaman. Baik, kita terus saja, tidak membuang masa, terus kita masuk ke dalam banglo yang sangat indah ini ya. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Bismillah. Allahu akbar. Baik, ini yang rakaman pada siang ya. Ingat tuan-tuan, komenlah yang indah-indah, yang baik-baik. Jangan sebarang petik nama pihak yang tidak sepatutnya disebut dalam video ini. Kita langkah masuk. Sebentar, sekali lagi tok tunjukkan, itulah luarnya. Sangat gelap ya tuan-tuan. Baik, kita terus saja masuk ke dalam. Assalamualaikum. Bismillah. Allahu Akbar. Masuk-masuk aja tok dah dapat rasa dah. Okay, tuan-tuan, maknanya bukan kaleng-kaleng ya. Tadi siang kita masuk ke kanan dulu, lebih afdal. Baik, sebentar lagi kita akan ke sana tuan-tuan, sabar ya. Sebentar lagi. Jadi kita ke kanan dulu. Mari. Bismillah. Allahu Akbar. Okey. Ini bila airnya ya, seperti siang tadi. Bismillah.
Allahu Akbar. Baik, kita ke ruangan ini. Kalau siang tadi ada sesuatu di situ ya, tu akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian apa yang berlaku di belakang kamera, apa yang tidak terlihat di dalam rakaman. Jadi jangan lepaskan peluang untuk follow dan subscribe channel Tok Bugis Vlog ya. Baik, kita teruskan telusuran kita. Ini juga Tok ada ambil pada siang tadi. Ini paling misteri ini tuan-tuan. Ngah bisik kepada Tok. Sangat misteri ini tuan-tuan. Apa dia? Dia kata kelawar terbang. Memang nak kena belasah dengan Tok lagi. Okey, baik, kita jalan. Kelawar ni ngah, mana-mana kita pi siang malam pun ada ngah. Tak apalah, pengalaman pertama ngah ya, Tok bagi can ya. Kalau hang kata longsyah terbang, itu Tok pelik. Ini kelawar, memanglah kelawar terbang. Takkan kelawar tu dah apa, lumba lari ke kan? Okey, tak apa, kita maafkan Ngah Syafiq. Dia pengalaman yang pertama tuan-tuan. Baik, ini kawasan sekitar di tepi rumah ayah. Sangat semak. Kami pun tidak sukalah nak menyuluh lama-lama. Ada makhluk di situ. Ia tidak suka kepada cahaya yang terlalu terang ya tuan-tuan. Inilah perbezaan antara makhluk dia dan juga makhluk kita. Baik, kita teruskan perjalanan kita. Kita akan masuk di pekarangan ini pula ya tuan-tuan. Baik, kalau siang tadi di bilik inilah Tok rasakan satu aura yang sangat kuat ya. Bismillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kawasan sekitar luar ya. Hai makhluk Allah yang siang tadi, Tok dan rakan-rakan datang sekali lagi pada malam ini. Harap tidak mengganggu kamu. Beri kami laluan, beri kami ruang untuk kami jalankan tugas kami. Dan kami akan beredar dari sini dengan tanpa paksaan kamu pun. Selagi kami tak makan nasi kejap lagi, kami tak akan gerak. Baik, okey, kita ikut laluan siang tadi ya. Jejak yang telah kami pasang pada siang tadi. Bismillah. Hati-hati bijak tu. Ni tuan-tuan lihat sekejap ya. Nampak banyak runtuhan di sini, batu-batu yang telah pecah-pecah di sini. Banyak ya kemusnahan di sini. Baik, terus kita melangkah di hadapan. Ini di belakang rumah ya tuan-tuan. Nah ni Tuan Losasuke. Ni kursi lagi. Tiga kursi kita jumpa ini. Di sekitar belakangnya tuan-tuan.
Masya Allah, besar kawasan rumah ni. Sangat besar. Teruskan. Dah lama sangat ada syok rakam kat luar tu. Ni bilik tadi ya, masa kita datang mula-mula tadi. Baik, ini kawasan tengahnya. Mungkin ini dulu ruang tamu ya, atau ruang rehat. Baik, ini juga boleh dikatakan ruang tamu. Baik, kita teruskan. Kalau siang tadi Tok ada tunjukkan kepada tuan-tuan bantal ini ya, yang ada tumpukan ini. So malam pun kita akan tunjuk perkara yang sama. Baik. Teruskan. Tulisan daripada hasil tangan anak-anak kita, pantau anak-anak kita, jangan sampai tangannya terlalu kreatif ya tuan-tuan. Baik, ini bilik yang belakang menghampiri dengan rumah kecil di belakang sana ya. Okey. Ini bilik air. Bismillah. Betul ke laluan ni? Okey. Baik tuan-tuan, sangat gelap ya di depan sana. Jadi ini laluan yang agak mencabar sedikit. Ada longgokan kayu-kayu di sini. Baik, kita terus sembara ke hadapan. Maaf kalau ada bunyi audio yang mengganggu. Kami terpaksa pijak mozet yang pecah ini. Baik, kita sudah menghampiri rumah. Atau saya pun tak pasti ya. Ini rumah ni bersambung dari hadapan ya. Saya tak pasti ia dijadikan sebagai store ataupun sebagai rumah bilik pembantu mungkin ya. Pasal ini rumah ketua pengarah ya, bekas ketua pengarah. Jadi ini kawasan belakangnya juga gelap. Assalamualaikum. Wahai makhluk Allah yang bercakap dengan Tok siang tadi. Tok katakan janji
Tok datang pada malamnya. Bismillah, sila beri laluan, sila beri kerjasama. Assalamualaikum. Baik, suhu di sini agak berbeza. Ia memberitahu kita akan kewujudan makhluk lain di sekitar bilik ini. Tak apa, kami tak akan masuk dalam sana. Kami tahu privasi kamu dan kamu mesti tahu privasi kami. Ini kawasan belakang ya, tuan-tuan. Baik. Ini pintu siang tadi yang Tok cakap tidak boleh ditolak. Kalau tolak ia akan rosak, maka Tok akan melanggar etika. Apa yang telah Tok terapkan kepada mereka berdua ini. Okey. Baik. Pusing? Terima kasih, wahai makhluk Allah. Tok tahu hang ada situ. Okey. Bismillah. Terus saja kita berjalan ke lokasi stay down kita. Baik. Kali ini, apa kata Long jalan di depan sebab jarang Tok merakam pergerakan kamu orang. Okey, dah belakang ya. Inilah dia tuan-tuan. Kenapa Tok suruh Longsyah di depan Tok? Inilah keadaan dia tuan-tuan. Agak sempit, agak sukar untuk kami lalui dalam size slim seperti kami. Okey. Baik, tadi kita sudah lalu di situ ya tuan-tuan. Okey. Okay, sebentar tuan-tuan. Itu laluan masuk dari hadapannya. Dan sekarang kami mengambil keputusan untuk melakukan stay down sambil makan nasi di kawasan ini. Sebelum itu, Tok akan periksa sama ada paku ataupun binatang yang berbisa. Tolong cek Longsyah dan juga Ngah periksa sebab kita nak makan kejap lagi ni. Okey. Jadi tuan-tuan, perhatikan ya. Apabila kami stay down dan makan di sini, kami menghadap dengan belakang rumah. Ini belakang rumah yang gelap ni. Abaikan tulisan yang kurang ajar itu. Ya. Dan ini di hadapannya. Itu yang tilam dan juga bantal yang berlonggok di sana ya. Kami tidak mahu makan di situ kerana kami risau di situ ada kuman. Kami kena jaga juga kesihatan kami agar kami boleh terus bekerja untuk memuaskan para subscriber kami dengan konten-konten video kami. Baiklah, tu akan set up kamera untuk kita stay down dan makan di sini. Tuan-tuan, tu nak pelawa, tuan-tuan tak boleh nak makan sama-sama. Tuan-tuan tahanlah iman tu sikit. Tengoklah bagaimana laparnya kami makan kejap lagi ya tuan-tuan. Lain pada yang lain, kita jumpa sebentar lagi. Ingat, jangan lari.
Sekejap. Allah buat tu lah. Wah, sisi sana. Tahu dah blok ni. Okey, tuan-tuan, ni namanya candlelight dinner. Okey, baik. Tahan pasal tangan dulu. Kiri tak perlu. Kanan saja. Tak apa. Duduk situ, jangan dekat. Situ saja. Tadi Tok dah cakap pada kamu, jangan ganggu kami makan. Situ saja. Kalau kamu jalan di situ, situ. Kalau kamu jalan di belakang Tok, situ saja. Kalau kamu berada di depan, situ saja. Kalau kamu berada di kanan Tok, situ saja. Jangan kamu hampir. Kami lapar ni. Bahaya kalau orang lapar. Kalau kamu dekat, kami makan kamu. Ucapkan kepada orang rumah tu yang membekalkan kami nasi yang sungguh lazat ini, kari ayam dia. Jadi tuan-tuan tempulah tengok, jangan bosan ya. Ini kelainan dia. Tuan Solo Engkus makan burger, kami yang kerdil ini makan nasi. Mari kita makan. Bismillah. Yeah.
sudah mempunyai tahu milik tanah di bagian belakang itu masing-masing. Tuan, tolong tengok-tengok lah belakang tu. Eh, kami nak makan ni. Tolong tengok-tengok ya, terima kasih. Sampai
sikapnya. Basah ya tuan ya, isu basah. Jadi sesuai lah dalam keadaan darurat seperti ini kita menggunakan isu basah. Alhamdulillah, syukur nikmat. Depa tu jealous. Kalau depa tak boleh makan nasi macam kita ni, ya? Ini bukan makanan depa. Ini bukan makanan mereka tu buat. Siapa? Ya? Yesus ya, tu Yesus. Pun memang kenyang. Kalau packing, packing balik masuk. Tak tahu packing apa tapi dia bagi dia. Alhamdulillah, kenyang tu buat. Kenyang luar biasa. Baik, kita berasap dulu. Setelah selesai kami berasap, maka kita akan akhiri sedang ini tuan-tuan ya. Tapi sampai masih lagi sesi stay down ya tuan-tuan. Selesai saja wuku ini kami akan meninggalkan lokasi ini. Tolong tengok-tengok, dengar-dengar
Kalau ada penampakan, kalau ada dengar bunyi-bunyi yang kami tak perasan, tuan-tuan tolong komen di bawah ya. Sesi setelah makan ni tuan buat selalu tuan-tuan, dengar. Ini sekali-sekala kita boleh buat dia tuan-tuan ya, ada kelainannya. Insan biasa yang mandiri melainkan dia gaduh lelaki bini lah, macam cerita piramid itu tuan-tuan ya. Jadi kita faham lah, itu adalah mereka, kami tak kacau mereka, jadi mereka tak kacau kami. Okey lah tuan-tuan, dengar-dengar itu biasa tuan-tuan ya. Ya, saya tahu anda bercakap di sana. Sebentar, habis rokok ini kami akan bangun. Tok dah cakap tadi, sabarlah. Bukan hari-hari ada orang datang masuk rumah kamu ni. Sebentar saja. Kamu membedil macam mana pun tok takkan bangun. Buat penat kamu saja. Kamu tunggu sekejap. Tok dah cakap habis sembuh dah ni. Sebentar saja. Layanlah tetamu baik-baik. Itu pun nak membebel. Sabar ya. Bahasa dia tuan-tuan berbunyi begini. Itu bahasa dia yang dengar di telinga tu. Jadi tu pun tak pernah masuk sekolah tu, jadi tu tak faham. Yang tu faham dan bebek lah. Lama sangat kita stay down ni tuan-tuan ya. Tuan-tuan pun tahan lah duduk situ. Nak sangat tengok stay down lain pada lain kan. Duduk situ. Okey, sabar. Baik, Tok rasa stay down kita boleh berakhir di sini. Rokok pun habis. Jadi kita beri peluang kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di sini, yang bersabar menanti kami makan. Terima kasih tuan-tuan yang di sini, yang bersabar menanti kami sahur rokok, bersabar dengan kena kami.
Jadi sebentar lagi tu akan jalan ke Kepler untuk menutup sesi stay down ini, dan tu akan sambung rakaman di luar rumah nanti ya tuan-tuan. Baik, stay tuned. Baik tuan-tuan, kita hentikan rakaman seketika untuk kami mengemas-emas, dan tu akan sambung rakaman di luar rumah ya. Jangan lari. Okey, baik tuan-tuan, sekarang kita menuju keluar rumah. Alhamdulillah, syukur, kenyang pun kami ya tuan-tuan ya. Jadi, tak apa, kita go sini, tak apa. Jadi, seperti mana yang tuan-tuan lihat tadi, bukanlah tujuannya kami makan di situ. Okey, setiap kita ambil gambar di sini dulu sebelum kita bersurai. Bukanlah tujuan kami makan-makan di situ untuk mencabar ataupun untuk membuktikan kepada tuan-tuan betapa beraninya kami makan nasi di kawasan ini. Namun, lebih kepada berkongsi kepada tuan-tuan, itulah suasananya apabila kita makan di tempat peninggalan seperti ini. Ya, jangan salah faham, jangan salah sangka tuan-tuan. Jadi, ini adalah kelainan dari sesi stay down kami sempena bulan kemerdekaan ini. Ya, pasal kami buat rakaman ini di bulan Ogos ya tuan-tuan ya. Jadi, semoga tuan-tuan semua dilimpahi rezeki yang melimpah ruah ya, dengan kehendak dan izin Allah juga. Okey, mari kita jalan keluar sambil-sambil. Semoga tuan-tuan juga diberi keselamatan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Teruskan subscribe, like, share dan komen di semua konten Tok Bugis, iaitu di Tok Bugis Channel dan juga Tok Bugis Vlog. Tuan-tuan, jangan tunggu lagi. Follow dan subscribe channel Tok Bugis Vlog untuk mengikuti video-video apa yang berlaku di sebalik rakaman. Baik, dengan ini seperti biasa, Tok tak nak cakap benci ya, Tok sayang Long Syah, dan seorang lagi main muka sikit. Okey, Tok sayang Ngah Syafiq, dan tuan-tuan juga mestilah sayang diri sendiri, ahli keluarga dan juga muslimin dan muslimat di dalam dunia ini, serta makhluk-makhluk yang bersama mendiami di atas muka bumi Allah yang luas ini. Baik, dengan ini Tok akhiri eksplorasi pada malam hari di banglo yang terakhir di Kuala Kubu Baru ini, yang Tok namakan Banglo 4. Dengan itu Tok ucapkan wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lari.